rebus bumbu halus yang terbuat dari 10 butir bawang merah, 5 siung bawang putih, 4 cm kunyit bakar, 3 cm jahe, dan 2 buah cabai merah keriting bersama 2000 ml santan dari 1 butir kelapa, 1 lembar daun kunyit, 2 batang serai, 1 buah asam kandis, dan 8 lembar daun jeruk sambil diaduk sampai mendidih. Masukkan 1 buah nangka potong, kemudian tambahkan 100 gram kacang panjang potong. Masukkan 1 buah labu siam dipotong korek api besar, kemudian masak sampai matang.